info hangat kali ini. Aida lama tak nangis, tapi sekian lama menahan perasaan, akhirnya air mata putri Sarah mengalir. Sedia maklum, kemelut rumah tangga pasangan selebriti putri Sarah dan suami Samsul Yusuf mula menjadi perhatian setelah terbongkarnya kecurangan pengarah tersebut sejak tahun lalu. Hingga ke hari ini, masalah tersebut masih belum ada penghujung, lagi-lagi setelah Samsul enggan melepaskan istri pertamanya itu ketika hadir ke Mahkamah Rendah Syariah beberapa hari lalu. Terbaru, Putri Sarah dilihat menghadiri satu program hiburan terkenal yaitu Meletop sebagai tetamu jemputan. Hal yang menjadi perhatian adalah ketika program tersebut sedang berlangsung, Putri Sarah telah mengalirkan air matanya setelah sekian lama bertahan. Difahamkan, selebriti yang lebih mesra disapa sebagai Sarah itu meluahkan rasa terharu kerana ramai yang menyokong serta mengucapkan rasa syukur, ramai pihak mendoakan untuk dirinya kuat hadapi ujian ini. Malah, ibu kepada dua orang cahaya mata itu turut memberitahu sudah sekian lama dia tidak menangis, akhirnya air mata mengalir juga setelah melihat peminat-peminat yang sentiasa berada di sisi. Sekedar info, Putri Sarah serta Samsul Yusuf mendirikan rumah tangga sejak tahun 2014 dan mereka dikurniakan dua orang cahaya mata, tetapi sejak kehadiran orang ketiga yaitu Ira Kaza dalam kehidupan keluarga kecil itu, semuanya berubah sekelip mata. Sekian info, terima kasih. Whip up my appetite. Don't leave me alone.